بسم الله الرحمن الرحيم. Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan penampilan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini coba ibu-ibu dengarkan baik-baik, ini penting banget. Aisyah sangat memperhatikan penampilan di depan Nabi dan ia tidak ingin Nabi melihat dirinya kecuali dalam keadaan menyenangkan beliau. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita. Atau kalau dalam bahasa hadis, baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah, Nabi menemui Aisyah. Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilliant, smart, kreatif. Itu Aisyah. Bukti kreatif, banyak barang-barang yang biasa aja di tangan Aisyah jadi bernilai. Itu Aisyah banget. Ada daun, jadi bernilai sesuatu yang kreativitas luar biasa. Karena anaknya smart banget. Karena ceweknya itu brilian banget, sehingga di tangan Aisyah segala sesuatu jadi bernilai. Jadi di tangan Aisyah itu ada kayak perhiasan dari daun. Nabi bertanya, ini apa wahai Aisyah, kata Nabi. Dan kalimat ini harus dibaca dengan nada storytelling ya, bukan nada khutbah. Kalau nada khutbah, ini apa wahai Aisyah, gak enak ya. Jadi kayak Nabi baru pulang-pulang tiba-tiba teriak, ya Aisyah apakah ini, apaan ya, ini terjadi gini ya. Storytelling tetap harus dipakai. Ini apa Aisyah? Karena Nabi kalau ngomong sama istrinya gak pernah teriak kan? Gak pernah bentak, gak pernah teriak. Ngomongnya lembut. Ini apa Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ini aku pakai berhias untukmu wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi pergi, Aisyah ngapain? Bikin hiasan. Bikin sesuatu yang bisa dia pakai. Ketika Nabi pulang, dia pakai untuk menyenangkan Nabi. Cuman kebenaran Nabi pulang dadakan gitu. Nabi ketuk pintu dibuka sama Aisyah dan di tangan Aisyah masih ada hiasan itu yang belum jadi. Terus Nabi nanya, ini apa Aisyah? Ah, ini mau saya pakai untukmu ya Rasulullah, supaya menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apakah ini sesuatu yang dianggap tidak penting? Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang tidak penting dong. Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang sia-sia. Tidak mungkin, Aisyah itu brilian banget, soleha banget. Maka apa yang Aisyah anggap penting, maka itu ibadah. Apa yang Aisyah anggap penting, maka itu amal solih. Kalau Aisyah sampai segitu-gitunya memperhatikan berhias untuk Rasulullah, berhias untuk suami itu adalah ibadah dan amal solih yang penting insya Allah. Apalagi dalil yang lain. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha bersungguh-sungguh dalam berdandan untuk membahagiakan Nabi. Sehingga ia memperhatikan hal-hal yang kecil agar Nabi melihatnya dalam keadaan penampilan terbaik. Sampai terkadang ia sibuk mengurus dandanannya untuk Nabi dan melewatkan satu majelis ilmu bersama Nabi. Ini kata ulama. Saking sibuknya Aisyah berdandan untuk Nabi, kadang-kadang Aisyah gak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi. Coba, seolah-olah kadang-kadang berdandan lebih utama daripada duduk di dalam majelis ilmu. Terkadang, bukan selalu ya. Kenapa gak ikut talim kemarin? Lagi dandan. Oke, okay. Ya oke okay, oke okay. Terus besoknya, kok gak ikut lagi? Kan dandan. Minggu depan, kok gak pernah hadir sih? Kita bikin talim udah sering loh. Kan ibadah itu dandan. Gak gitu-gitu amat juga sih. Islam itu kan syumul ya, komprehensif. Bukan satu hal doang, jangan parsial. Tapi juga bukan berarti talim gak pernah mikirin dandan. Seolah-olah dandan itu gak penting, enggak. Satu dari tiga ciri cewek solihah itu adalah dandan untuk suaminya. Nah Aisyah sampai gak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi gara-gara lagi sibuk berdandan. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya suatu hari ketika Nabi sudah wafat, yang menggantikan Nabi mengajar hadis di Masjid Nabawi siapa? Abu Hurairah. Karena yang paling banyak menghafal hadis Nabi Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah mengajar hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi dan Aisyah ikut mendengar dari ruangnya, dari kamarnya, dari rumahnya di sebelah masjid. Aisyah dengerin gitu, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda. Apa yang membuat Aisyah heran? Aisyah heran banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Aisyah gak pernah mendengar dari Rasulullah.
Sehingga ketika selesai majelis, lalu Aisyah bertanya kepada Abu Hurairah, memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah," itu panggilan Abu Hurairah, Abahir. "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kenapa saya enggak mendengar hadis yang kamu sampaikan tadi dari Rasulullah? Banyak sekali yang saya enggak tahu. Dari mana kamu dengar, wahai Abahir? Kenapa saya enggak dengar?" Apa jawaban Abu Hurairah? "Wahai ibu kami," itu panggilan untuk Aisyah karena istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. "Wahai ibu kami, ya saya mendengarkan hadis itu sedangkan ibu tidak mendengarkan, soalnya ibu sibuk dengan berdandan." Jadi saya mendengarkan hadis ketika ibu lagi sibuk berdandan. Ini bukan sindiran, ini bukan celaan untuk Aisyah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Aisyah ada kalanya waktunya dia lagi repot dengan dandanannya sampai tidak sempat menghadiri majelis hadis bersama Rasulullah SAW. Sehingga jawaban Abu Hurairah, "Ya hadis itu enggak ibu dengarkan karena saya tidak disibukkan dengan berdandan seperti ibu untuk Rasulullah SAW." Ini dalil para ulama yang jarang diangkat, angle-nya enggak ke sini. Jadi saya pernah sih dengar beberapa ustaz cerita tentang hadis yang sama, cuman angle-nya apa? Angle-nya tentang Abu Hurairah menghafal hadis lebih banyak dari Aisyah. Tapi kalau saya ngambil angle yang lain, walaupun itu juga benar. Angle yang lain apa? Ternyata saking sibuknya berdandan, terkadang Aisyah sampai enggak sempat hadir dalam majelis hadisnya Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Tapi karena lagi dandan, ya udah deh tanggung. Ini dikit lagi, masa mau sebelah doang kan ya? Ya udah dua. Majelis ilmu udah kelewat. Ya gimana lagi? Insya Allah itu juga ibadah dan yang ini juga ibadah. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah sangat memperhatikan penampilannya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bakrah bin Utbah bahwa suatu hari ia menemui Aisyah radhiyallahu anha binti Utbah, bahwa suatu hari ia menemui Aisyah dan bertanya tentang memakai hina. Apa itu hina? Tato syariat. Tato tapi boleh. Tadi Islam tidak melarang sesuatu tapi enggak ngasih solusi. Tato ya dilarang, itu sepakat. Enggak ada ulama yang ikhtilaf tentang itu. Enggak ada mazhab, oh yang mazhab Syafi'i enggak boleh, mazhab Hambali boleh. Enggak, tato sepakat enggak boleh. Tapi ada solusi, ada hina. Khusus buat cewek, maka hina menjadi tato yang tidak permanen, bahkan bernilai ibadah kalau dilakukan untuk suami. Bakrah bintu Utbah pernah mendatangi Aisyah bertanya tentang masalah memakai tato, memakai hina. Hina ini mirip dengan tato, dia dilukis di tubuh seorang perempuan, baik di tangannya atau di lehernya atau di bagian yang lainnya, di kakinya, dengan gambar yang terserah suami. Tanya ke suami, "Yang kamu mau gambar tato apa?" "Aku bunga boleh gak?" "Bunga apa?" "Kaktus gitu." "Oh ya gak apa-apa." Gambar kaktus yang duri-durinya banyak. Terserah suami, "Aduh aku mau mawar." "Oh ya boleh." "Atau aku mau pengen kayak tato gitu, gambarnya kupu-kupu boleh gak?" "Boleh." Kupu-kupu boleh, kelelawar boleh, buaya juga boleh, gak masalah. Apa aja lah terserah suami, yang jelas berhias dengan bahan tumbuhan yang thayyibah, kata Aisyah. Ditanya oleh Bakrah bintu Utbah, kata Aisyah tentang hina, "Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih." Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Artinya memakai hina dari bahan pohon yang itu, tumbuhan yang itu, yang hina itu, maka itu sesuatu yang thayyibah, baik untuk suami, apalagi berpahala di sisi Allah SWT. Kalau di kita nyebutnya pacar ya. Jadi pakai daun pacar. Itu tato syariat. Jadi buat yang senang tato, gak usah khawatir. Kalian gak perlu pakai tato-tato yang dilarang oleh agama, karena bertato gak akan masuk surga. Salah satu di antara 70 ribu golongan yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, apa? Layak tahun. Apa arti layak tahun? Mereka tidak mensetrika tubuhnya. Kalau bahasa apa, letter lock ya. Arti mensetrika tubuh, membuat tato, kata ulama hadis. Gak apa-apa, tato gak boleh. Tapi ada solusi, hina. Sehingga yang senang melukis di tubuhnya, lukislah tubuh teman-teman perempuan hina oleh seorang seniman yang bagus, tentunya per akhwat sendiri, di bagian-bagian yang masih wajar dan ditujukan untuk suami. Maka itu thayyibah, kata Aisyah. Itu baik. Itu
thayyibah itu baik, kayak misalnya bikin di tangan di sini atau di bagian tangannya kayak gelang gitu, tapi dalam bentuk lukisan hina kayak bunga apa gitu, kayak tanggal lahir atau apalah, terserah deh di kan, atau ambil aja gambar-gambar di Google gitu kan, image tato buat cewek kan banyak tuh. Terus nanti aku pengen tato kayak gini karena suami aku senengnya kayak gini, bikin pakai hina yang lebih inilah, lebih kreatif, karena nggak harus selalu tato itu gaya-gaya India gitu kan. Kan ada yang seleranya India, dangdut, pop, apa kan beda-beda kan ya. Kalau yang senangnya dangdut ya udah gaya India aja yang rame di sini misalnya, ya nggak masalah, bajunya juga rame. Tapi ada yang senangnya simpel-simpel aja, tatonya cuma tanda tangan gitu, ya nggak masalah juga. Tanda tangan suaminya dan tanda tangannya juga simpel, kayak tanda tangan Benjamin. Ya intinya, atau nama suami, nama atau tanggal mereka pertemu apa awal pertama kali mereka ketemuan gitu, atau kayak pertama kali mereka ketemu tuh ada kata-kata apa gitu, sebuah puisi dari suaminya diabadikan dalam bentuk tato hina gitu kan ya. Setelah seminggu hilang, kenapa? Soalnya apa, kan hina nggak permanen ya, tembus air, ganti lagi dengan kata-kata yang baru, bisa update malah. Bisa update status. Kalau tato kan nggak bisa diupdate ya, dihapus susah. Kalau di apa diganti dengan yang lain jadi kebanyakan, jadi kayak gimana gitu, kayak aneh gitu kan, terlalu banyak. Kamu apain sih kok rame banget? Ya intinya adalah Allah tuh ngasih solusi banget, dan saya sangat yakin Islam itu bukan agama yang bawel. Nggak boleh. Haram. Halalnya mana? Banyak. Di antara 5 grade hukum dalam Islam, cuma satu doang yang haram. Yang ini halal 4-4-nya. Coba kita bikin grade ya. Grade hukum dalam Islam. Pertama, wajib. Boleh enggak yang wajib tuh? Bukan boleh lagi. Kalau bisa harus ya. Kecuali ada uzur syar'i. Harus. Berarti boleh dilakuin. Di bawahnya sunnah. Boleh enggak? Malah berpahala kalau kita lakukan. Di bawahnya mubah. Boleh enggak? Boleh, walaupun enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Di bawahnya lagi makruh, boleh enggak? Boleh, walaupun ditinggalkan lebih baik, tapi boleh dilakukan? Boleh. Baru yang terakhir, haram yang enggak boleh. Dari 5 grade hukum dalam Islam, cuma satu doang yang enggak boleh, 4 boleh. Dengan levelnya masing-masing, tapi boleh? Boleh, sama boleh. Cuman ada yang berpahala bolehnya, ada yang lebih berpahala lagi, ada yang biasa aja, ada yang bahkan kalau ditinggalkan berpahala, tapi dilakukan juga enggak masalah. Intinya adalah Islam itu bukan agama yang ribet, yang susah, yang berat, yang beban, yang bawel, yang cerewet, yang cuma tahu istilah haram. Ustaz ini haram, belum juga nanya udah haram. Gimana nih? Ustaz saya ada pertanyaan, haram. Kok haram? Belum nanya. Jadi jangan senang dengan kata haram. Senanglah dengan kata halal. Halal, 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 haram. Sehingga ayatnya basyiran wa naziran, berita gembira dan peringatan. Tidak ada naziran wa basyiran, peringatan dan berita gembira. Sehingga orang kayak trauma gitu ngebahas Islam. Udah gak usah terlalu serius lah, gue trauma dengan istilah-istilah yang terlalu syariat. Jadi dengan syariat trauma, karena yang ditampilkan tentang syariat itu cambuk. Gak ditampilkan efek dari itu, gara-gara cambuk akhirnya zina jadi berkurang, bahkan hampir tidak ada. Gak ditampilkan efek dari hukum syariat itu, gak ada lagi orang yang buang bayi di jalanan. Bukan itu yang ditampilkan dari syariat, tapi adegan cambuknya, adegan rajamnya, adegan kisosnya. Gak ditampilkan gara-gara kisos jadi zero crime. Kenapa? Karena naziran wa basyiran, bukan basyiran wa naziran. Harusnya kan Islam itu basyiran wa naziran, yang nyemangatin, yang bikin orang senang gitu, yang bikin orang bergairah. Termasuk ini, Ustaz apa hukum tato? Boleh, tapi dari bahan hina, khusus cewek dan hanya untuk suaminya. Itu jawaban lengkapnya. Dan tolong ini jangan di cut ya, jangan di edit jadi 1 menit terus salah paham. Harus lengkap. Ustadz, apa hukum tato? Boleh, dengan syarat bahannya dari hina, dipakai oleh cewek, ditujukan hanya untuk suami. Tato yang kayak gitu, boleh. Saya lebih senang menjawab boleh daripada enggak. Ustadz, apa hukum riba? Boleh, dengan syarat ribanya ke Allah, bentuknya sedekah. Ustadz, apa hukum pacaran? Boleh, tapi akad dulu. Ustadz, apa hukum ini? Boleh. Ustadz, apa hukum khamar? Boleh banget, enak lagi tuh, tapi di surga. Syaratnya meninggal dulu. Jadi banyak boleh sebetulnya, cuman kita kan jarang menggali sisi bolehnya ya. Lebih banyak menggali sisi gak boleh. Ustaz apa hukum ini? Gak boleh. Ustaz apa hukum itu? Neraka. Ustaz apa hukum ini? Siksaan.
Ustaz apa hukumnya? Kutukan. Ya sih, cuman sebelum itu yang ini dulu. Karena basyiron baru wanazi, wanaziron. Kalau udah dikasih solusi masih kesana, baru naziron. Tato udah dikasih solusi, hina, kok masih pakai tato? Naziron. Gak akan mencium harumnya surga, apa segala macam. Kan udah dikasih solusi. Riba dengan Allah boleh, kok masih riba dengan konvensional, dengan manusia? Baru nanti riba itu dosanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Khamar udah dibilang nanti di akhir dikasih lebih banyak lagi sampai sungainya mengalir khamar, kok masih minum? Berarti baru nanti gak akan berdiri dengan tegang, di hadapan Allah dia tercela, apa segala macam. Dan seterusnya teman-teman. Jadi kasih dulu unsur halalnya. Coba gali Islam dari sisi halalnya, itu banyak banget. 4:1. Cuman kita kurang ini Ustaz, makanya kita belajar, gali lagi, explore lagi tentang Islam. Betapa Islam itu keren banget.